Baik, saya geser ke saksi Umar Arsal. Maaf, saya ambil nafas sebentar ya. Saudara saksi sebagai relawan waktu itu, ini saya tanyakan hal yang sama pada relawan-relawan lain yang hadir di persidangan ini. Sebetulnya saudara saksi sebagai relawan bersama teman-teman relawan yang lain waktu itu meminta saya maju, mendorong saya maju untuk jadi calon ketua umum. Apa pertimbangan saudara saksi? Pertama, kami ini sebelumnya di keanggotaan, kami juga sering ke daerah sebagai kode menyerap aspirasi DPC. Itu kelihatannya Mas Anas itu masih di hati mayoritas teman-teman di daerah. Dan itulah yang kami diskusikan sama relawan, bahwa partai ini dengan latar belakang Mas Anas, saya tidak tahu sebagai aktivis, mungkin partai ini bisa lebih besar dan lebih bagus.